Hello everyone, welcome back to Fans Enjoy Team again. Dan kembali lagi dengan gue Irfan Herudin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile ID ya. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari EVOS KF yang terbaru nih. Let's go. Oke ya, seperti biasa gue mendapatkan sensi ini dari live di Nemo TV EVOS KF ya, di klip gitu ya. Tapi dia tidak memberikan kodenya, dia cuman memperlihatkan sensinya gitu kan. Ini gitu kan. Dan itu juga cuman sebentar aja gitu ya. So ya, gua tulis dan jadilah sensinya ya, EVOS KF ini gitu ya. Di sini ada kode dari gua nih, jadi kita langsung aja search method dan paste, dan ini kodenya ya. Ingat jangan sampai salah ya, perhatikan nomornya, jangan sampai kebalik gitu kan ya, biar enggak salah ya, biar enggak valid juga gitu kan. Nah, ketika kalian mau masukin itu usahakan satu kali langsung work ya. Kalau misalkan satu kali kalian valid, kalian relog aja gitu ya, jangan dipaksa buat masukin lagi kodenya, itu bakal error gitu ya, bakal valid terus gitu ya. So langsung aja kita preview. Noh, langsung dari ngepron mati. Ini akun gua ya, ini akun gua yang kesekian. Ini banyak banget ya akun gua ya. Ya, inilah YouTuber sensi ya. Jadi akunnya harus banyak ini buat ngebuat kode doang gitu ya. So ya, seperti inilah sensinya EVOS KF. Jadi kita langsung pilih not now. Kita akan preview sedikit. Di free look ini sedikit menengah ya, ini agak rendah sih di sini ya, free looknya 75. Kemudian di kameranya, nah di kameranya ini 50 ya. Sensinya ini kayaknya sensi HP iPhone 12 Pro Max gitu ya. Soalnya gue lihat di IG-nya dia punya sensi dua device gitu, di XS Max sama iPhone 12 Pro Max gitu ya. Kayaknya ini update dari iPhone 12 Pro Max gitu ya. So ya, di sini 50 30 20 15 12 ya. Ya ini kameranya. Kemudian di ADS-nya pun sama ya, jadi disamakan aja dengan kameranya. 50 30 20 15 13 12 ya. Di gyronya, nah di gyronya ini sensi menengah ya. Ini 275 ini menengah ya. Jadi enggak nyampe 300. Di redotnya apalagi nih, redotnya 250, wah ini redot perfect sih. Ini gue suka banget dengan redot 250 ini ya. Udah kelihatan lah gitu, bakal enak banget yang di 250 nih. Di kali 3 udah 172, ini lumayan apa ya, gak terlalu kasar, gak terlalu ini juga gitu ya, licin juga, jadi pas lah, menengah. Di kali 4 145 buat DP enak, buat M4 ya lumayan agak berat sih, tapi oke lah gitu ya. Di kali 6 sama kali 8 ini kecil banget, gue yakin ini khusus buat sniper gitu ya. Jadi gak mungkin ini 24-27 buat DMR ini, wah sudah tidak bisa ya, sudah tidak ya, intinya ya udah gak bisa lah ya. Di ADS-nya disamain aja, jadi dengan gyro sensitivity sama ADS gyro sensitivity itu disamain aja ya. Oke, jadi itu sensinya EVOS KF. Jadi kita bakal testing tipis seperti biasa lah. Ini di kamera ini udah perfect, gue suka nih ya. Kemudian di ADS sama di ADS. Oh, redot dulu, redot ya. Gue ini nih penasaran. Ya, redotnya lurus banget ya, mantep ya. Mantep lah, mantep. Redot ini udah perfect. Mantap, redotnya. Mantep banget anjir. Next, kali tiganya ya. Oke, kali tiga. No, dia agak berat sih, tapi enak gitu ya, presisi. Loh. Oke. Mantap. Oke. Next kali 4. Kita testing kali 4-nya. Wih,
Jadi nggak terlalu kasar juga sih sebenarnya. Dugaan gue ini agak kasar, tapi ini nggak terlalu sih. Ya. Jadi buat subscriber ini enaknya buat gini nih. Buat tapping-tapping ya, atau spam gitu ya. Ini enak banget sih. Tapi kalau buat spray lama gitu, ini agak susah cok. Kecuali ngepron. Ngepron bisa. Ya. Kemudian kali 6 nih. Ini buat spray ember gak bakal bisa nih. Kasar banget cok. Dan ya, kita jadi deja saja. Jadi kali 3. Ini mantep banget sih. Mantep ya. Oke. Oke, jadi itu sensinya Evo SkyF. Jadi kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Nomor 1 gitu. Mau gua aja. Tadi pasir tuh. Mau. Ya.